Gimana? Bertemu lagi di channel Haula Fitra Gaming. Yeay. Yeay. Hari ini Haula pengen main teka boka. Oke. Boka kali ini kita mau beli sesuatu nih, guys. Oke, langsung aja kita beli. Beli apa ya kira-kira? Bagus. Kita akan membeli sesuatu yang sangat bagus. Sesuatu yang sangat bagus. Ambil harganya berapa? Wah, harganya banyak tuh. Nolnya itu ada berapa? Huh? Kita cari yang mana ya? Yang paket-paket aja. Ini dia. Yang ini ya? Iya. Yang itu paling bagus banget. Oke. Nanti kita dapat sekolah. Wah, kamu mau sekolah di situ. Hah? Nanti dapat rumah. Apartemen. Apartemen paling bagus ini apa? Itu rumah temen. Oh, nanti kita rumahnya yang ini ya. Apartemen, nanti kita ngedekor apartemen boleh itu. Jadi nanti kita dapetnya kayak gini, oke? Iya, Mi. Nanti kita tinggal di apartemen. Terus ini apa? Itu sekolah. Yang itu restoran, itu kan gambarnya orang pakai topi koki. Itu? Itu rumah pohon. Oh, nanti kita datang ke monyet-monyet itu. Oke, jadi kita beli dulu ya, guys. Iya. Bisa enggak beli? Oke, kita masukin tanggal. Tanggal apa itu? Tahun lahir Ami. Ami lahirnya di mana? Ami lahirnya di bumi. Di rumah sakit. Ami lahirnya zaman dulu nggak ada rumah sakit kali, Kak. Ami lahir di mana? Lahirnya sebentar. Lahirnya di mana? Lahirnya di dukun. Hah? Beneran, jadi Ami itu dulu lahirnya di dukun, guys. Ami itu orang kampung. Gak apa-apa, terima kasih ya Mbah Dukun. Pembayaran berhasil. Oke. Oke, mengerti. Mohon tunggu. Tunggu dulu. Jangan lari. Oke, sudah siap bangun. Yeay. Bangun. Pilih yang itu, Kak. Just. Senang banget. Jadi kakak ini biasanya juga udah sering main Toka Boka, guys. Tapi kita mainnya yang versi gratisan terus. Belum pernah beli. Wah. Wow. Jadi dia excited banget sekarang. Oke. Tuh, itu apa? Itu restorannya. Bagus banget. Oke. Wah. Pemi. Waduh. Ini dia apa? Teng. Ding. Sekolah. Waduh. Kenapa harus goyang-goyang gitu ya, Kak? Apa itu? Itu yang rumah pohon itu kali. Wow. Ya, ini kayak di pulau ya. Udah ya? Udah. Rumah? Apartemen? Mana? Di mana lagi? Di sini? Oh, udah kali segitu doang. Ini bangun. Coba. Oh, itu. Jadi kakak pilih mau bangun di mana dia? Rumahnya. Sini. Ini rumah teman kakak. Namanya, itu rumah teman kakak. Namanya siapa? Teman kakak siapa? Emang kakak punya teman? Siapa? Kakak Jahir katanya. Oke. Jadi tetanggaan ya? Ini belum bangun. Belum. Nanti kalau rumah angken bangunnya yang kayak gitu. Itu buat rumah angken. Jadi yang itu yang apartemen itu rumah siapa? Kakak itu rumahnya yang apartemen. Yang bagus. Oke. Yang bisa melihat pohon. Hah?
Cuma jadi deh, aku tuh seneng banget. Bilang apa? Makasih. Sama-sama sayang. Wah, yang ada yang gantung-gantung. Gantung-gantung. Ini kita mau ngedekor rumah dulu atau mau bikin karakternya dulu? Kita mau dekor rumah dulu. Oke, kita mau dekor. Ini rumah Haula ya? Kenapa dibuang? Aduh. Ini mau mulai dari awal? Enggak. Mulai ya, dari pertama. Kita mau mulai dekor. Oke. Wah, ini ada dapurnya darurat. Ini dapurnya cantik kok. Tapi ada ovennya enggak warna pink ya. Ini dia nyangkut di atas. Bruh. Jadi kita itu ada hardingnya. Wow. Hardingnya bagus banget. Kasur kita itu yang ini Jackson. Kenapa miring? Seru nggak? Seru ya, karena biasanya kakak nggak pernah Wow, udah menjadi yos. Yang rapih dong. Ya. Apa itu? Foto kucing aja. Foto kucing. Kucing ada yang garong-garong. Kelakuan si kucing garong. Ya, ada nih kucing garong. Siapa? Adek. Adeknya dikatain kucing garong, guys. Ya ampun, kakak ini. Karena adek suka marah-marah. Hah? Iya. Adeknya suka marah-marah. Suka marahin kakak? Enggak, sukanya marah sama aku. Marah sama aku. Karena adek masih kecil, jadi belum ngerti. Itu apa? Karpet? Terus? Meong, karpet meong. Biar adek bilang meong. Itu di tengah apa? Kamar mandi. Kamar mandi itu harusnya paling ujung. Masa dia nanti dari kamar ke kamar mandi terus nanti baru. Nah, kamar mandi kan cocoknya di situ tuh. Nah, itu tuh kamar mandi di situ. Hangat apa? Bikin kamar mandi dulu. Kok kayak gini malahan. Pakai bathtub dong. Dan ini kita nanti berendam. Loh, kok malah diberendam? Oh, yang warna kuning. Ini. Ada juga pakai bathtub. Satu aja barengan aja kan gantian. Nanti sempit terlalu banyak. Ini apa? Itu apa? Dicakar kucing. Dindingnya. Dindingnya dicakar kucing. Warnanya pink. Yang kuning aja dong biar matching. Nah. Terlalu dekat itu. Apa-apa kan itu bau. Kayak kakak. Kenapa? Kakak baknya taruh di sini, liatnya taruh di sini, gitu. Terus kencok sini, terus nyemplung. Nah, wastafelnya di sebelah mana? Oke. Biar oh, ada yang nggak berikutin pemanji. Ada yang panjang kayak Sofi. Sampah robot pembersih itu harusnya tadi ada di kamar robot pembersih itu. Terus apa lagi? Udah kan ya, itu aja kamar mandinya. Lantainya nggak diganti, lantai kamar mandinya. Biarin. Ini yang kucing aja deh, lucu. Itu kulkas tau? Iya bagus, warna kuning juga. Kakak serba kuning sukanya. Kuning tuh lucu banget tau. Kayak sembuk. Sembuk tuh lucu banget. Apa? Permen. Ini biasa aja. Itu oven croissant.
Bangku meja makan buat adik. Oke. Sayang banget dia sama adiknya, selalu ingat adiknya. Doa aja nanti kan gantiin mamanya. Siapa aja itu? Adek sama kakak, terus ini kakak ini nanti Abi, nanti Ami gantian sama Abi. Jadi Ami sama Abi enggak boleh makan bareng. Hah? Ya kan kita itu keluar, gak harus makan bareng dong kakak. Kasihan banget, Aminya suruh gantian guys. Katanya kakak, adek, sama siapa? Sama Abi suruh makan duluan, Ami suruh gantian belakang. Padahal yang masak Ami. Adek dikasih meja juga deh. Itu kan adek udah bangku plus meja, itu baby chair namanya. Oh iya bangku. Itu udah ada sekalian mejanya, Neng. Ice cream. Wow. Wow. Yeay, ice cream yang ini paling enak. Kok ditaruh di bawah? Taruh di kulkas dong. Nanti dia belum cair. Permen juga. Bruh. Itu kesukaan kakak semua, es krim sama permen. Itu es krimnya masih di luar, nanti dia mencair. Nanti dulu dekornya. Kakak ini. Ini apa? Masukin dulu ke dalam kulkas. Nah, kulkasnya aja masih kosong. Oke. Kita dekor yang ini ruang tamu. Ini ruang tamu. Kita beli sofa warna apa? Bruh. Sofa gantung. Turun naik. Kau tinggal turun naik. Oh no. Lah, gimana sih nggak jadi beli? Yang kecil. Itu sofa siapa? Sofa kakak. Sofa. Sofa. Kami di sini sama adik. Hey. Adik. Yang rapi dong. Nah, oke. Ini jangan lupa kita kasih. Wow, banyak. Kasih apa? Tanaman biar udaranya bersih gitu. Oh, ada yang kayak gini. Ini aja kan nih. Ini. Iya. Nah, ini itu kayaknya lebih cocok taruh di pojokan. Ini. Itu mah di tengah. Ini. Nanti kan itu bisa dibuka pintunya keluar. Nih, boleh Ami bantu? Boleh. Dia digeser, dia taruh di pojok itu. Kayaknya lebih cantik gitu. Cantik. Perempuan banyak muda. Uh-oh. Emangnya perlu taruh balon? Kan lucu. Nanti masaknya tinggal, wih, itu balonnya enggak mati. Meja enggak ada meja. Harusnya nanti kalau lagi nonton TV ada atau ada tamu, dia kasih minuman taruh di mana? Enggak ada meja. Bruh. Kita kasih lampu dulu biar terang sini. Iya boleh. Terus kita kasih meja. Ini dong mejanya yang bagus. Mejanya yang senada sama. Yang kaca aja. Meja kaca mana? Ini. Itu. Ya. Ya oke. Okay. Okay. Yang sebelah ini buat kakak sama adik. Oke. Nanti kalau ada yang gak nyampe kakak beli kok. Harus dong. Kursi berobrol. Ngobrol. Apa? Ngobrol, bukan ngoblor. Kata Leka juga kayak gitu. Oh, kata Leka. Dia ini seneng banget nonton apa namanya YouTube-nya Leka. Halo Leka, ini ada fans beratmu. Halo sama Leka. Jangan Leka, kakak Leka. Halo kakak Leka. Kapan-kapan kita ketemu ya kakak Leka. Halo. Mau? Di dunia mana? Ada dunia. Di dunia ini kak, apa Leka juga ada hidup di dunia ini, bukan cuma di YouTube doang. Beneran. Ya. Oke, nanti kita ketemu ya kakak Leka ya. Ini fansnya nih, seneng banget nonton. Suka apa? Ami mau nonton
apa YouTube-nya Leika Gaming katanya. Gitu. Leika Garudita. Terus Leika Garudita juga. Jangan lupa kita yang sebelah sini. Siapa? Kerja Abi nanti. Wow. Ruang keluarga aja untuk nonton TV, begitu ada TV. Untuk nonton channel Kakak nanti. Ya. Tapi TV-nya kayak di rumah beneran. Bruh. Ya, masa TV-nya bohongan? Ini kan apartemen Kakak, jadi bagus. TV-nya mana? Nih, di sini buat tempat kerja Abi boleh. Meja, nih meja yang ada ininya. Itu buat main game. Buat main game. Ini laptop. Iya, kan untuk kerja Abi pakai laptop. Kursinya mana? Kok biru? Aku kan sebelah warna-warni. Hey! Tempat main game kakak. Oh gitu. Barang teman kakak sih, kakak jahil. Nitipku gambar awan. Mana awan? Itu mata dan mulut. Bruh. Gak ada hiasan dinding. Ada nih kak. Gak ada hiasan dinding. Kayaknya biar lebih menarik gitu kak, pakai apa gitu di dindingnya? Disco. Oh no! Ruang kerja ada disco. Iya kan ini buatnya disco. Di tempat kakak. Satu lagi buat disco. Disco itu apa? Disco itu nari-nari. Yang gimana nari apa tuh nari yang gini Wednesday gimana gimana coba kak nih. Eh di bawah nggak kelihatan, nanti teman-teman pengen ngeliat gimana joget Wednesday itu terus. Terus oke, kita sekarang bikin karakternya. Kita bikin karakter siapa nih? Kali ini Ami dulu. Ami. Oke. Rambutnya ada yang baru nggak? Rambutnya. Kak. Hah? Udah dulu, nanti bikin karakternya kita di video selanjutnya aja gimana? Oke. Oke, untuk dekorasi rumahnya cukup sampai di sini dulu. Nanti selanjutnya kita bikin karakter dari siapa aja? Kita mau bikin karakter siapa aja? Ami, Abi, Ade, Kakak, ya. Nanti selanjutnya ada di video berikutnya. Dadah.